Halo guys, coba lagi dengan aku bisa. Ibu berizin, aku mau masak. Ini jantung babi ya, jantungnya babi. Ini gua cara kita masak dulu. Kita potong dulu cara buatnya. Ini dibuang ya guys, ini nggak dimakan. Kita potong dulu ya. Kita potong, kita belah, habis itu dihilangin semua yang ada hitam-hitamnya. Ini darah kotor, darah yang menjumpat jantung. Bahasa mandarinya, bahasa otainya tuh tisim ya, tapi kalau untuk mandarinya aku kurang tahu apa. Aku kalau beli ke pasar aku pakai bahasa otai, jadi aku beli tisim. Di sini aku belah ya, dipotongnya untuk sesuai selera majikan kalian ya. Atau seperti ini. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Sedang. Itu kalau terlalu tipis, nah, pas dia mau diangetin itu dia akan menjadi keras sekali, ya. Jadi aku potong agak tebal kayak gini. Untuk bahannya itu cukup pakai pajang, pajang atau apa namanya, jahe putih, jahe muda. Ini aja. Kalau mandarinnya apa aku kurang tahu, ini minyaknya, jadi ini bukan pakai minyak yang minyak goreng itu, bukan. Tuangin aja dulu, kita pakai secukupnya. Secukupnya aja ya, jangan terlalu sedikit dan juga enggak terlalu banyak ya. Kita panasin dulu sambil kita, kenapa harus memakai ini ya, terus kenapa tidak memakai ini, karena ini untuk masak itu ya. Ya terlalu, kalau pakai yang jahe tua dia itu akan pahit gitu guys, pahit terus baunya menyengat. Terus kalau pakai ini tuh lebih harum, terus bisa langsung dimakan juga, jadi kayak sayur. Ini enak, gak pedes. Harum banget minyaknya, dikasih jahe itu udah harum. Kita kasih garam satu. Satu sendok.
kita pakai ini oto kita hitam kita cetek. Ini arak beras. Ini jangan dikasih air. Ini gak dikasih air. Tunggu sampai ini dia bawaan airnya ini dia sampai habis ya. Sering diaduk-aduk ya, karena ini airnya tuh banyak banget. Ini bukan air, nggak tahu air bawaannya tisimnya tadi itu. Ini ditunggu sampai dia jadi minyak yang seperti semula yang tadi aku kasih minyak itu. Nah, ini airnya tunggu sampai dia habis ya. Kita tutup lagi. Nah, ini udah mau matang ya guys. Kalau ini airnya udah habis, nah, ini tinggal minyak ya. Tinggal tunggu sekitar 10 menit. Kalau hati sapi enggak ya, hati babi ini aku juga enggak tahu rasanya entah asin entah manis atau apa juga. Coba.